Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal maghrib pada hari ini, hari Rabu malam Kamis, malam ke-16 Rabiul Tsani 1444 Hijriah, bertepatan dengan 9 November 2022, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Raqaib dan Ilmu Hadis dalam pembahasan syarah dari Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada kesempatan petang ini kita masuk kepada hadis Sadis wa Isrun, hadis ke-26 dari hadis Abi Hurairah. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan tasmi dari saudara-saudara kita di hadis yang sebelumnya, hadis ke-25. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu bainal itsnin sadaqah, wa yu'inu ar-rajula ala dabatihi fayahmilu alaiha aw yarfa'u alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibah sadaqah, wa kullu khutwatin yahtuha ila shalah sadaqah, wa yumitul adha 'anil thariq sadaqah. Fi hadzal hadis an Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Makna sulama adalah setiap ruas-ruas tulang dari tubuh kita, dari persendian. Maka ini semuanya wajib untuk mengeluarkan sadaqahnya. Mana lafadz wajib alaihi sadaqah? Maka harus dikeluarkan persendirian-persendirian ini dengan sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams, setiap hari terbit matahari, maka dihitung semua persendirian ini harus diberikan sedekahnya. Kemudian dimisalkan dari sedekah-sedekah ini, sumaya tibil amsil bi amsilah minas sedekah. Awalan ya'dilu bainal itsnain sadaqah, makna ya'dilu bainal itsnain, di antara dua kaum muslimin ada yang berseteru, ada yang salah paham, karena asyaiton tahrish bainal muslimin, awas syaiton itu tidak ingin kaum muslimin kompak, apalagi permasalahan agama. Maka orang-orang yang banyak dari keributan, baik keributnya memang tidak sampai terjadi perkelahian, namun keributan di sini adalah seperti saling menghajar. Sesama kaum muslimin tidak memberi salam,
atau ada gemuruh di hatinya suudzon, itu banyak di pondok-pondok pesantren. Kenapa? Karena memang syaitan tidak ingin orang-orang yang ada di pondok pesantren, terutama pesantren ahlu sunnah, yang dihidupkan padanya sunnah, diajarkan padanya tauhid, maka mereka syaitan dari serdadu iblis itu akan membuat fitnah lebih dahsyat dari tempat yang lainnya. Dan kami mengingat ucapan Syekh kami Mukbil dulu, bahwa asyaitan istawalu indana asyad minal maraqis wa minal aswaq. Ingat saya ucapan beliau rahimahullah, bahwa syaitan bekerja tahris di antara kaum muslimin, di antara ahli sunnah, saling membenci dan saling di antara mereka berseteru, tidak kompak, itu lebih dahsyat fitnah mereka daripada di tempat-tempat disco Marokis dan juga fil aswaq, fil Marokis wal aswaq, tempat-tempat rokes disco dan tempat-tempat pasar. Karena apa? Karena di pasar dan tempat disco tidak ada kebaikan sama sekali. Adapun di pondok-pondok pesantren, di markas ahli sunnah, fakuluhum khair. Antara santri dengan santri, antara santri dengan guru, antara pengurus dengan santri, semuanya melaksanakan kebaikan, melaksanakan gotong royong, melaksanakan perkara-perkara yang baik, saling ta'awun, baik dalam ilmu, saling mengajarkan, ataupun dalam permasalahan muamalah. Fayati syaiton tahrish, maka syaiton memecah belah. Wahada kama ja'a fi Muslim an Abi Hurairah. Telah datang hadis ini di Muslim bagaimana syaiton itu gencar memberikan fitnah di pondok-pondok pesantren, terutama ahli sunnah. Kalau pondok pesantren yang banyak kesyirikannya ataupun pondok pesantren banyak kebid'ahannya, mungkin dibiarkan oleh iblis agar kompak dalam kebid'ahan, kompak dalam kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Namun pondok ahli sunnah yang menghidupkan sunnah kompak ta'awun untuk melaksanakan kebaikan, maka di sini di hadis Muslim dari Abi Hurairah disebutkan, inna syaitan qad ya'isa an yubada, di riwayat fi jaziratul arab wa fi riwayat am, walakin at-tahrish bainakum, bahwa sebenarnya syaitan iblis dan gembongnya, pengikut iblis dari syaitan-syaitan yang besar, maka mereka itu berputus asa untuk disembah kembali. Para pemuja-pemuja iblis itu menyembah iblis seperti di zaman paganisme, di zaman penyembahan berhala itu, mereka sudah frustasi. Kayaknya gak mungkin lagi orang yang sudah masuk Islam sekarang, kaum muslimin, kemudian sampai kufur, musyrik, menyembah selain Allah. Itu putus asa iblis dan para syaitan. Tetapi tahris bainahum, dijadikan metode kedua. Setelah mereka putus asa dari jalan pertama, mengembalikan kepada kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, putus asa, susah. Namun ada cara yang plan B, rencana kedua. Setelah plan A menjadikan orang-orang musyrik susah, maka plan B menjadikan perseteruan di antara kaum muslimin. Tahris bainahum. Dan ini yang dijadikan oleh iblis sekarang. Dan di riwayat lain disebutkan di Musnad Imam Ahmad bahwa iblis itu berada di atas samudra istananya. Wa yursilu al-juyush. Dan mereka mengirim pasukan-pasukan untuk membuat fitnah bagi kaum muslimin. Dan disebutkan di dalam hadis, dan didekatkan
kepada iblis dari pemimpin-pemimpin para syaitan yang paling asyadu fitnatan ala muslimin, yang paling membuat fitnah kepada kaum muslimin. Maka dari sini hati-hatilah kita kaum muslimin dari was-was syaitan. Maka syaitan akan masuk kepada tahrish seperti pondok kita dan pondok-pondok ahli sunnah, maka tahrish masuk, dijadikan kekompakan di antara kita yang membuat mereka kesal, fitnah. Macam-macam fitnah, dari salah pemahaman, dari salah pendengaran, dari salah ucapan, terus dimasukkan kepada hati. Kemudian mulailah terjadi kesenjangan antara guru dengan ustaz, dengan murid, dengan pengurus di antara pondok. Dari ucapan-ucapan yang mungkin ucapan itu bersifat umum, namun syaitan tadi tahrish, diarahkan. Dan ditambah lagi hari yang kedua mengucapkan demikian, dan muamalah dari gurunya atau dari murid atau dari pengurus yang lain yang biasanya tersenyum sekarang tidak tersenyum misalnya. Nah, ini pendukung juga bahwa sedang ada perseteruan di antara mereka. Maka terus berlanjut, apalagi dari kedua belah pihak ataupun pihak-pihak yang berhubungan tahrish ini saling menutup dan tidak terbuka. Dan misalnya dari pembina yang dianggap ucapannya salah, merasa mutakabbir, sombong misalnya, biarkan saja. Dan yang misalnya santri merasa itu adalah suatu kesalahan dalam ucapan atau menyinggungnya atau bagaimana, akhirnya terus berlanjut dan syaitan senang. Maka syaitan itu senang di saat melemparkan fitnah dan kaum muslimin tidak cepat mengcounternya. Maka mengcounternya di mana? Dengan pertama at-tabayyun. Catat ini, pertama dengan tabayyun. Maka Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat, di surat Al-Hujurat, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Jika datang kepada kalian khabar yang buruk dari orang-orang yang fasik ataupun bahkan dari tadi syaitan atau iblis yang disalahfahami, dipelintir, difahami salah misalnya, maka tabayyunlah. Tabayyun, saling bertemu dan saling meluruskan apa yang ada, maka syaitan fitnahnya gugur. Apa yang dia inginkan, diusahakan untuk fitnah itu gugur sudah. Kenapa? Karena adanya tabayyun. Maka itu adalah obat dari Allah Jalla wa'ala untuk tahrish syaitan, fatabayyanu. Karena kalau tidak kita bertabayyun, tidak ada mutabayyun, fasu'udzon dari dua belah pihak atau dari pihak yang memang menduga itu ucapan yang dianggap misalnya menghinanya atau merendahkannya terus akan berkobar di hatinya karena tidak tabayyun tadi, maka akan menjadi fitnah yang lebih besar. Nanti diceritakan kepada temannya, diceritakan kepada temannya lagi, akhirnya di pondok ada dua gap. Di pondok ada dua kelompok, kelompok satu dan kelompok dua. Dan itu di mana-mana terjadi fitnah seperti itu. Maka yang pertama tadi tabayyun, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Jika datang kepada kalian khabar yang dipelintir, maka tabayyunlah. Dan khabar yang dipelintir ini kebanyakan dari syaitan, salah paham, salah dengar dan sebagainya. Maka semua ini akan hilang karena saling menerangkan, bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya, maksudnya demikian dan demikian, berarti selesai, sudah. Dan diharapkan setelah tabayyun ini tidak ada lagi syaitan masuk, mengatakan, Allah, dia kan hanya mencari pembenaran, dipercaya juga. Kalau ini, sudah urusannya lain. Dia tidak ingin misalnya islah dan sebagainya, padahal sudah tabayyun dan sudah diklarifikasi apa yang terjadi, namun masih tetap mengikuti langkah syaitan, itu urusannya lain. Dia yang akan tercela. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, mengcounter dari perbuatan tahrish syaitan tadi adalah rafus su'udzon, mengangkat su'udzon. Karena su'udzon itu yang dijadikan senjata untuk tahrish, untuk membuat fitnah. Maka telah datang hadis yang mutafakun alaih, iyaka iyaka wadzon fa innahu min aqdabil hadis. Maka hati-hati kalian dari adzan, dari berburuk sangka, karena dia itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Maka su'udzon itu ucapan yang dusta, kata Nabi. Di mana dia mendengar di majelis ustadznya mengatakan demikian, kemudian ada geritik hati, wah ini berbicara sesuatu yang tidak mengenakkan. Padahal berbicara bersifat umum, misalnya berbicara bersifat yang lainnya, maka dengan adanya at-tahris, si syaitan itu masuk kepada su'udzon. Yang diucapkan bersifat umum namun seakan-akan membicarakan misalnya dirinya secara khusus dan sebagainya. Maka dihancurkan. Langkah yang kedua dari tahris syaitan yang berupa dzon dengan ada musu'udzon. Apalagi dengan tabayun tadi. Maka tabayun tadi obat yang paling kuat, karena dzon yang ada pada hati tentang kesalahpahaman tadi selesai. Karena dijelaskan, diklarifikasikan, maksudnya begini dan begitu. Tidak ada ke arah menyebabkan berbicara kepada seseorang, mengejek seseorang misalnya. Tidak ada. Maka itulah cara yang kedua. Dan cara yang ketiga, as-sulh, dengan melaksanakan islah. Dan di sini yang diinginkan di dalam hadis, kullu yaumin tatlu fihi syams ya'dilu bainal itsnain shadaqah. Di mana